7 PPS masih beroperasi di Kelantan, melibatkan daerah Pasir Mas menempatkan lebih 2,000 penduduk terjejas banjir daripada hampir 640 keluarga. Pelbagai pihak tampil memberikan bantuan, antaranya Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Kelantan. Wartawan Amirul Hafiz Rosli mempunyai laporannya. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya masih berada di sekolah pusat pembinaan sementara PPS di SK Seri Kiambang di Pasir Mas ini, dan pelbagai pihak tampil memberi bantuan bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir di Kelantan ini, antaranya pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Kelantan. Dan untuk perincian berkenaan dengan bantuan ini, kita bersama dengan penolong pengarah YADIM Kelantan iaitu Yusnita Muhammad Yusof. Apa khabar Puan? Sihat, Alhamdulillah. Okey Puan, boleh cerita sikit berkenaan dengan bantuan untuk hari ini? Okey, untuk makluman, ini adalah merupakan lawatan kali kedua kita ke PPS, di mana yang sebelum pada ini kita telah memberikan agihan bantuan kepada masa banjir di SK Gua Priok, dan ini adalah merupakan lawatan kali kedua di SK Seri Kiambang untuk seramai 75 orang masa banjir lah. Untuk kesekian kalinya lah, kita selalunya apabila berdepan dengan musibah banjir ini, selalunya kita akan mengadakan bantuan-bantuan dalam bentuk memberikan bantuan makanan dan sebagainya untuk meringankan beban untuk masa banjir. Kebiasaannya kita akan menghantar mengikut laporan yang telah diberikan oleh pihak JKM lah untuk berapa ramai mangsa banjir, dan kita akan bekalkan barangan-barangan berupa makanan yang selalunya boleh dimakan pada masa itu dan juga boleh dimasak. Maksudnya barangan segera dan juga berupa beras dan sebagainya. Okey, mungkin ada perancangan daripada pihak Puan sendiri ke arah pasca banjir sekejap. Okey, kebiasaannya pada tahun-tahun sebelum pada ini, seandainya berlakunya banjir, biasanya kita akan mengadakan program seperti YADIM Lestari yang kita namakan sebagai YADIM Lestari, yang melibatkan cuci-cuci, gotong-royong dan sebagainya membantu masa banjir di kediaman masing-masing lah, di mana kami akan melibatkan sukarelawan YADIM di peringkat daerah yang terlibat. Sebagai contohnya di sini, di bagi SAY Rata Panjang ini, kita libatkan untuk membantu masa banjir untuk membersihkan kediaman mereka lah, dan juga di surau-surau dan masjid-masjid yang terlibat lah dengan banjir. Okey, terima kasih Puan kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Saya kira itu saja perkongsian saya dari Pasir Mas Kelantan. Saya akan terus membawakan perkembangan semasa, dari semasa ke semasa berkenaan dengan banjir di Kelantan. Jadi terus bersama Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul.